Video sekelompok siswi melakukan perundungan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Video yang berdurasi sekitar 31 detik tersebut memperlihatkan beberapa siswi memukuli seorang siswa yang sedang duduk di rerumputan. Bahkan mirisnya persekusi itu terjadi saat pelajaran sekolah sedang berlangsung. Dalam video yang beredar terlihat seorang siswi memegang rambut seorang siswa yang tengah duduk. Siswi tersebut menganiaya korban dan diikuti oleh siswi lain. Bukannya melerai, beberapa pelajar lain justru merekam dengan ponsel. Belakangan, berdasarkan keterangan dari Kepala Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Masidi, persekusi tersebut diketahui terjadi antara siswa di dua sekolah negeri di Wakatobi. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra di Wakatobi kemudian melakukan upaya mediasi bersama dengan pihak sekolah SMA negeri tersebut. Pihak Disdik sendiri mengaku tak tahu pasti apa penyebab aksi tersebut, pasalnya korban belum memberi keterangan apapun. Keluarga korban yang tak terima kemudian melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!